Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berdoa untuk beberapa orang dengan sekali al-Fatihah, bagaimana orang yang didoakan itu dapat doanya? Karena satu fatihah dibagi-bagi. Oh, jadi bayangan ibu ini, fatihah untuk ini, fatihah untuk ini, fatihah untuk ini. Lalu kemudian, kalau baca sekali fatihah, aduh, kasihan sekali. Pak Ustadz, berasnya sekilo dibagi seratus orang. Jadi cerita berdoa pakai fatihah ini begini ceritanya ibu Dengar baik-baik Ada satu orang terjebak di dalam gua Hujan rintik-rintik Berlindung masuk ke dalam gua Nunggu hujan berhenti Tiba-tiba batu bergelinding dari atas Gelinding, 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 gelinding Tup, tutup, tutup. Berdoalah tiga orang yang di dalam tadi Ya Allah aku mohon kepadamu Bertawasul dengan kemuliaan baktiku kepada ayah dan emakku. Setiap hari aku bawa susu kambing ke rumah. Istriku nangis belum makan, anakku menjerit belum makan. Tapi susu kambing kuberikan kepada ayah emakku. Sampai mereka bangun kuberikan susu kambing, sisanya baru. Kalau baktiku ini bisa mengabulkan doaku, bukakanlah pintu ini, ya Allah. Terbuka. Itu dalil boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari. Orang yang kedua tawasul lagi Karena batunya terbuka kecil Ya Allah Aku punya pembantu Pas mau gajian gajinya gak dibawa Gak diambil Aku bingung duitnya mau aku kemanakan Akhirnya duitnya aku belikan kambing Kambingnya beranak pinak Bercucu cicit Sekarang pembantu itu datang kupanggil panggil dia Pembantu ingat gajimu belum diambil Lupa Gajimu itu kubelikan kambing, tuh kambingnya. Ambil semuanya Pembantuku itu mengambil kambing itu semuanya Habis Kalau memang itu jadi amal soleh yang bisa mengabulkan doaku Bukakan pintu ini ya Allah Terbuka Tapi belum bisa lewat Masih buka sedikit Yang ketiga bertawasul lagi Ya Allah Maaf Aku hampir berzina dengan sepupuku Aku jatuh cinta dengan dia Begitu pas mau berzina Ingat aku kepada engkau Aku takut kepada engkau Tak jadi kalau memang ini bisa mengabulkan doaku karena takut kepada engkau ini bisa jadi tawasul doa Bukakan pintu gua ini Allah Terbuka Nah kita nggak punya tiga-tiga itu Bakti kepada orang tua Enggak Sedekah kambing Boro-boro sekandang Idul adha aja payah betul Tapi beli sepeda mudah Berzina Apalagi Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah maka kita bertawasul dengan membaca Al-Fatihah Itu ceritanya Ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah ini aku mendoa kepada engkau Tuh, Jadi bukan Fatihahnya dibagi satu-satu Fatihah untuk ini Fatihah Bertawasul dengan bacaan Al-Fatihah Sebagus-bagusnya Al-Quran itu Tapi kalau enggak dapat ya paling enggak induknya Ummul Quran Apa dia? Al-Fatihah karena keutamaannya. Jadi begitu ceritanya Ibu Naila. Ya kalau dibaca banyak bagus, nggak bisa dibaca satu, ya bertawasul dengan baca Al-Fatihah.